Maka bisa jadi seorang anak yang mana di sini dia rawi yang thiqah, Buraid, tetapi bapaknya tidak diketahui di ilmu hadis karena bapaknya tidak seorang muhaddis, bukan seorang muhaddis, maka tidak diketahui oleh para ulama. Bisa jadi. Lalu dari mana dia semangat menuntut ilmu? Dari kakeknya. Maka Abdullah majhul, tapi kakeknya Abu Burdah, maka dia juga seorang perawi hadis. Adapun kedudukan Buraid, maka dia nasabnya kepada Al-Ash'ariyun, yang mana dia asalnya dari Yaman dan tinggal di Kufah mengikuti kakek-kakeknya. Maka kedudukan beliau adalah thiqah. Dithiqahkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dan disebutkan oleh Abu Daud As-Sijistani, dan Abu Hatim mengatakan laisa bil matin. Maknanya dia rawi yang thiqah tetapi tidak begitu kuat menjadi imam. Maka dia rawi yang thiqah, dan rawi yang thiqah adalah rawi yang diterima hadisnya di bawah dari derajat imam. Dan An-Nasa'i mengatakan laisa bihi ba's. Maka rawi ini bisa kita katakan rawi yang thiqah ataupun agak turun sedikit menjadi hasan, antara hasan dengan thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abi Burdah, dan Abu Burdah di sini adalah kakeknya. Dan Abu Burdah di sini masyhur dengan kunyah, dan dia anaknya sahabi Abu Musa Al-Asy'ari. Maka Abu Burdah masyhur dengan kunyah dan namanya tidak begitu terkenal. Tidak begitu terkenal. Maka dinisbatkan namanya adalah Amir, dan dikatakan juga katanya Harith. Dan Abu Burdah meriwayatkan dari bapaknya sahabi, dia dalam keadaan rawi yang thiqah. Dan dia di tabaqah yang ketiga. Adapun tadi cucunya Buraid di tabaqah yang keenam. Dan tabaqah yang keenam adalah tabi'in yang paling kecil. Maka dia meriwayatkan dari kakeknya tabi'i kabir atau tabi'i mutawassit, yang mana dia di tabaqah yang ketiga. Dan Abu Burdah yang tadi namanya tidak begitu masyhur dikatakan Amir, dan ini yang dipilih oleh para ulama sehingga kita katakan bisa jadi Amir ibni Abi Musa Al-Asy'ari. Dan Abu Musa namanya siapa? Abdullah ibnu Qais. Maka Amir ibni Abdullah ibni Qais Al-Asy'ari. Maka Abu Burdah dikatakan oleh para ulama dia adalah rawi yang thiqah, seperti Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi mengatakan dia thiqatun katsirul hadis, dan Ahmad ibnu Saleh mengatakan thiqah. Dan seorang tabi'i ini, tabi'i Abu Burdah, meriwayatkan dari bapaknya seorang sahabi Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah ibnu Qais Al-Yamani, yang berasal dari Yaman. Fa Abu Musa Al-Asy'ari sampai zaman now Al-Asy'ariyun hum sakinun fi Hudaydah. Mereka tinggal di Hudaydah, dan Hudaydah adalah provinsi di Yaman utara yang dekat kepada batas Laut Merah dan berbatasan pula dengan Saudiyah. Maka tepatnya mereka berada di daerah, kalau kita tadi katakan tadi provinsinya Hudaydah, maka kabupatennya Bajil. Dan orang-orang yang merupakan keturunan Al-Asy'ariyun kami persaksikan juga
kami dulu mempunyai klinik dan mempekerjakan seorang laboratorium, laborer, yang mana dia dari Al-Ash'ariyun. Pekerjaannya sambil membolak-balik mikroskop dan memeriksa darah dan sebagainya, membaca Al-Quran, hafidz Al-Quran, dan suaranya indah. Maka pas kami tanya, dari mana dan asalnya dari mana Al-Ash'ariyun? Namanya Fulan ibnu Fulan Al-Ash'ari. Maka suara yang indah ini dari keturunan Al-Ash'ariyun. Maka telah datang hadis muttafaqun alaih dari Abi Musa Al-Ash'ari sendiri, dikatakan oleh Abu Musa Al-Ash'ari dari Nabi, laqad utita mizmaron min mazamir Ali Daud. Maka dipuji Abu Musa Al-Ash'ari dengan kiroahnya, suaranya yang indah, bahwa engkau telah diberikan tali pita suara yang baik seperti keluarga Daud alaihi salam, yang mana suara-suara mereka sangat baik. Dan ini bukan kelompok, bukan person dari Abu Musa Al-Ash'ari sendiri, tetapi memang dari kelompok Al-Ash'ariyun. Pendalilannya masih muttafaqun alaih dari Abi Musa Al-Ash'ari, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu buyuta Al-Ash'ariyin fin nahar, walakin a'rifu buyutahum min rafqi sautihim fil Qur'an, min husni sautihim fil Qur'an hina yaqra'una al-Qur'ana bil-lail hina yusalluna bil-lail." Subhanallah. Maka Nabi mengatakan, aku di siang hari tidak mengetahui rumahnya kelompok Al-Ash'ariyun Al-Yamaniyun, la'arifuhum aina bait Al-Ash'ariyun, walakin fil-lail ana a'rif hunaka bait Al-Ash'ari, hunaka bait Al-Ash'ari, hunaka bait Al-Ash'ari. Kenapa? Karena mereka di saat bangun tidur dan mendendangkan Al-Quran di salat-salat mereka ataupun murojaah, maka Nabi tahu dari suara yang indah mereka. Maka diketahui suara Al-Ash'ariyun yang indah berbeda dari rumah-rumah yang lainnya. Maka ini keutamaan dari kelompok Al-Ash'ariyun yang mempunyai suara-suara yang indah. Maka ini keutamaan dari Abu Musa Al-Ash'ari, mempunyai suara yang indah, dan bahkan bukan dia sendiri saja. Dan begitu pun dari keutamaan Al-Ash'ariyun wahum yamaniyun, fa'inahum araku kuluban wa afidah, kama thabata fi sahihain, atakum ahlul yaman, araku kuluban wa afidah, al-imanu yaman, wal-fikhu yaman, wal-hikmah yamaniyah. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwa orang-orang Yaman hati-hati mereka sangat lembut, dan mana mereka itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang faham kepada agamanya, wal fikhu Yaman, dan orang-orang yang mengambil hikmah dari kehidupannya. Inilah keadaan orang-orang Yaman pada asalnya. Maka dari araku kuluban min fadail al-ash'ariyin kama thabata fi sahih al-Bukhari, kanu al-ash'ariyun idza lam yajidu ta'aman aw taraku fil jihad fayajtami'una fi sahnin wahidin wa ya'kuluna ba'duhum bi ba'din ma'a ba'din. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa dulu Al-Ash'ariyun di Madinah, jika mereka ditinggal oleh suami mereka perang jihad, maka hanya para ibu-ibu, para istri-istri, bisa jadi mereka dalam keadaan kekurangan makanan. Fa lam yujad ba'dohun ta'am bidun zaujah au bidun zauj, maka mereka mengumpulkan makanan. Alladhi indahu ta'am yujami'u ta'am
wa yaqul ma'a ba'd ma'a ladhi ma indahu ta'am ma'a atfal wa hakada al-ash'ariyun min fadlihim radhiyallahu anhum jami'an. Maka inilah Abu Musa al-Ash'ari. Wa Abu Musa al-Ash'ari ismuhu Abdullah ibn Qais. Laqad sabata fil hadith sahih al-Bukhari an Abi Musa kadalik ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u lahu khasah wa yadkur bi ismihi. Maka Nabi telah memanggilnya dengan nama ini dan telah mendoakan untuknya. Disebutkan Allahumma gfir li Abdillah ibn Qais dan bahu wa yudkhilahu jannatah. Maknanya, wahai Allah, ampunilah dosa Abdullah ibn Qais dan masukkan kepada surga-Mu. Wadkhilhu jannatak. Maka ini doa kepada Abdullah ibn Qais dan dia adalah nama untuk Abu Musa al-Ash'ari. Adapun kembali kepada matan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, idza atahu sa'ilu wa rubbama qala ja'ahu sa'ilu aw sahibul hajah. Maka kata Abu Musa, jika datang kepada Nabi seseorang yang meminta aw sahibul hajah, maknanya orang yang membutuhkan, seseorang yang lapar, seseorang yang membutuhkan pertolongan apa saja, qala isfa'u faltu'jaru. Maka wahai kaum muslimin, ini orang tidak mempunyai apa-apa, ini orang membutuhkan, ini orang demikian dan demikian, isfa'u, maka tolonglah dia. Faltu'jaru, maka Allah akan memberikan pahala kepada kalian. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi masya'a. Maka Allah akan memberikan pahala sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kehendak Allah tentunya. Maka di dalam hadis ini maknanya adalah, ataupun kita katakan hadis ini telah terulang, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebelumnya di hadis nomor 5000. Karena di hadis ini hadis nomor 6000, maka di hadis 5567 telah datang dari jalan yang lain dengan lafadz yang lebih panjang. Dan lafadz yang lebih panjang ini masyhur juga. Dari jalan Muhammad ibn Yusuf, haddatsana Sufyan an Abi Burdah Buraid, dari kakeknya Abu Burdah. Maka di sini Buraid menjadi madarul hadis dari dua hadis di Sahih Al-Bukhari. Yang pertama hadis di nomor 5000 dari Muhammad ibnu Yusuf, dari Sufyan, dari Buraid, meriwayatkan dari Abi Burdah, dari Abi Musa. Dan di hadis ini yang kita baca sekarang tadi dari riwayat Muhammad ibnu al-Ala, dari Abu Usamah, dari Buraid, maka madarul hadis kepada Buraid. Maka di hadis yang sebelumnya diriwayatkan masih dari Abi Musa dengan lafadz yang dipotong oleh Imam Al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari selalu mengulang-ulang hadis sesuai fikihnya. Maka di sini kita kembali kepada kitab yang sebelumnya yang panjang lafadznya. Dan lafadz ini sering kita ulang tentang permasalahan sifat kaum mukminin dengan mukminin yang lainnya. Maka disebutkan di dalam hadis yang agak panjang di hadis nomor 5500 ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan thumma syabaka baina asabi'ihi wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisan ija'a rajulun yas'alu aw talabul hajah aqbala alaina biwajhihi faqala isfa'u
faltu jaru walak walayakdi lahu ala lisani nabihi masya'a. Maka lafadznya sama mulai dari kalimat ja'a rajulun yas'alu, dan tambahannya adalah Nabi mengucapkan sifat mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu antara yang lainnya. Kemudian Nabi mengumpulkan tangannya seperti ini. Maka lihat posisi yang sangat kuat. Maka tangannya dilakukan seperti ini, bahwa posisi kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya sangat kuat.